aja ada banyak ya. Selamat pagi, hari ini kita masih ada di Sambala di Siangcheng. Kita ada di bus stopnya, bus terminal. Ini bakal jalan sekitar jam 6 pagi, sekarang jam 5.30. Rencananya hari ini kita mau ke mana? Kita mau ke Lipang. Ini adalah kota, katanya kota Tibet yang masih asri. Jadi kita ikuti perjalanannya, kita lihat seperti apa. Yuk. Ini bus terminal kalau masih gelap, cuma lampu merah-merah doang. Itu loketnya udah buka, tadi kita bosan beli. Di sini harganya tulisannya 75, tapi dimintanya 80 per orang tadi. Ya nggak tahu deh, antara ditilep atau memang ada teks tambahan. Udah kita naik. Ini busnya lumayan bagus ya. Yuk. Nah, ini nih. Jadi kalau di sini tuh disiapin tempat buat muntah. Jam 6 kita jalan meninggalkan Siangcheng atau Sambala. Situlah sampai lintang.
di ketinggian sekitar 4.000 sampai 4.200 meter. Luar biasa. Thank you.
mulai turun. Di batu-batu tadi itu suka ada doa-doa Tibet ya. Jadi tadi udah lihat peta, ini yang depan ini bukan Litang ya, ini masih dataran. Litang itu habis lewatin gunung yang depan, ini masih satu jaman lagi lah. Kalau dilihat di atas bukitnya tuh ada bekas bangunan ya, bangunan kuno kayak gini juga nih, ninggalan-ninggalan Tibet zaman dulu kayaknya. Ini baru. Nah, ini kita sampai di lembah. Kita lihat kanan aja deh.
di sini, busnya bakal lanjut lagi. Tadi iklan makanan nih, makan. Ini peta rute bus ya. Jadi kita bisa lihat kita tuh udah di Sichuan, provinsi Sichuan, ibu kotanya Chengdu. Nah di sini Chengdu. Sedangkan kita masih jauh di sebelah sini. Kalau ingat waktu itu kita dari Shangri-La ya, dua hari lalu, siang ke Lila atau Shangri-La. Jadi kita naik bus sampai di sini Xiangcheng. Ini tadi pagi dan kemarin kita keliling. Nah terus tadi kita ngelawatin pegunungan tinggi nih, tuh lihat tuh. Tinggi 4700 meter gunungnya. Kita nggak posisi di puncaknya tapi sedikit di bawah lah. Jadi kita lewatin 4600 meter ada. Baru kita ke sini dan akhirnya sampai di sini, Litang. Jadi mungkin kita mau dua hari di sini, nanti langsung ambil bus yang ke Chengdu dua hari lagi. Ini Litang Bus Terminal atau Bus Station. Jadi kita berada di Litang, salah satu kota paling tinggi di dunia. Tingginya 4000 meter, populasinya sekitar 70.000 orang. Dan mayoritas di sini adalah orang Tibet, sekitar 80% lebih. Nah, tadi kita baru aja beli tiket untuk lanjut perjalanan ke Chengdu 2 hari lagi. Sedangkan hari ini, sore ini dan besok kita mau keliling Litang dulu. Jadi di Litang ini ada beberapa hal yang menarik. Di sini ada kuil Tibet sekte Geluk yang paling besar di daerah Kam. Jadi kalau Tibet itu kan dibagi tiga ya, Tibet Central itu bagian yang Lhasa, yang Southeast itu namanya Kam. Jadi kalau di Kam itu yang paling gede, sekte Geluk, dia punya monastery di sini. Dan juga ada beberapa Dalai Lama yang lahirnya itu di sini, salah satunya Dalai Lama ke-7. Jadi ada rumahnya, mungkin nanti kita bisa samperin juga. Jadi banyak yang bilang kalau di sini itu budaya Tibetnya masih asli banget. Jadi Litang itu terkenal misalnya terkait horse racing, balap kuda dan atraksi kuda. Utamanya itu tanggal 1 Agustus, biasanya tiap tahun ada acara. Sayangnya sekarang masih Juli, belum 1 Agustus, jadi kita nggak lihat. Nah ini kita jalan dulu ke penginapan, nanti kita keliling. Di sini Litang juga ada transportasi publik, cuma 2 yen, dari jam 7 sampai jam 7.30 tulisannya. Tuh, kayaknya ujungnya ini ya, kalau kita lihat coba. Lesan Chan. Dari, aduh gak bisa baca. Ya itulah, ini ke bus terminal ini. Jadi kita naik 2 yen. Bus kecil tuh, kayak yang itu. 8 kursi. Ini tuh saya bilang ya. Oh, menyeuji nak ke lama tu, lama se. Lama se ah. Habis bingkuan, wang sana tu, bukan, jual lama se lah. Oh, bukan, ke Ichou Lu. Ah, sese. Ini kita mau tinggal di Peace Guest House, tapi coba dicek dulu deh. Ini kita udah masuk ke dalam, udah cek. Jadi lumayan murah sebenarnya, 80 kuai itu yang agak mahalan. Kalau yang lebih murah bahkan ada 60 tapi share toilet. Nah sayangnya yang 80 itu 160 ribu, toiletnya jongkok. Nah kakak kita nggak mau, jadi coba cari yang lain dulu. Yuk. Nah, jadi ada biksu-biksu penyeberangan. Kota yang relatif lebih baru. Sekarang kita mau coba cek yang ini. Itu ada tulisannya Hotelling International. Ini nama ininya ya. Mandap ini, nggak tahu apa. Yuk. Ini kita cek tempat yang ketiga. Jadi kita nginep di sini 2 malam. Ini kamarnya. Nah. Harganya berapa? Jadi kayaknya emang standar ya. Kamar di China 100 yen atau 200 ribu. Tentu bisa cari yang lebih murah. Tadi ada yang 80 kan. Nah cuma karena nyari toilet yang begini aja. Oke deh. Ikuti terus Bang Jago. Sampai jumpa.